Di laga lain, Arsenal juga akan melakoni pertandingan Piala Liga Inggris dengan menjamu Bolton Wanderers di Stadion Emirates Kamis dini hari. Ini merupakan perjumpaan kembali kedua kubu setelah 12 tahun. The Gunners tentu lebih diunggulkan untuk memenangi pertandingan. Skuad besutan Mikel Arteta itu tengah mengarungi periode positif. Meriam London belum terkalahkan. Baik di Liga Primer maupun di Liga Champions, Arsenal meraih hasil positif yakni 3 kemenangan dan 3 imbang. Terakhir Arsenal nyaris mengalahkan Manchester City sebelum berakhir imbang 2-2. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.